teman-teman, kemarin kita sudah unboxing speaker portable karaoke dari SKRS 815 ya. Nah, kali ini saya unboxing lagi dari SKRS 885 Max. Nah, untuk spesifikasinya sama ya teman-teman, cuman yang membedakan dari tampilan layarnya saja. Nah, seperti ini. Kalau yang dulu kan layarnya kayak gini di depan ya, kalau yang sekarang itu di bagian belakang. Nah, untuk micnya sama, dapat dua juga. Remote-nya juga sama, kabel chargernya, dan juga ada kabel mikrofonnya. Nah, yang membedakannya cuma hanya tampilan aja teman-teman. Kalau yang kemarin kan layarnya di sini ya teman-teman. Nah, sekarang ada di bagian belakangnya. Itu saya kasih tahu dulu bagian belakangnya, sekaligus saya akan jelaskan. Untuk tampilan belakangnya kayak gini ya. Enggak ada display, cuman ada tombol-tombol aja. Di sini ada lubang mic-nya 2. Nah, ini untuk chargernya 5 volt. Dan di atasnya lagi ada USB untuk memutar file MP3 ya. Lalu di sampingnya lagi ada untuk memori ya. Nah, ini sebelahnya lagi ada aux. Lalu di sini ada tombol-tombolnya untuk mengganti mode, scan atau mencari siaran. Nah, sebelah sininya ini ada on off teman-teman. Sekaligus di bawahnya ada tombol volume. Tapi tetap aja teman-teman, ini walaupun ini ada volumenya, apabila dinyalain suaranya itu bikin kaget teman-teman. Jadi kalau dinyalain nih tetap keras ya seperti ini. Nah, ini padahal udah dikecilin ya. Ini dia udah posisi mentok nih, udah kecil. Tapi tetap aja nggak bisa kecil. Kalau saya lihat di sini ada remote ya, tapi saya nggak tahu nih sensor IR-nya ada di sebelah mana. Di sini nggak ada tanda-tanda sensor penerima dari remote ini ya. Mungkin ada di bagian depannya. Saya coba dulu di bagian depannya apakah ada sensornya apa enggak. Jadi dilengkapi sama remote-nya ya. Tapi di sini nggak ada tanda-tanda kehidupan sensornya. Coba di bagian belakangnya. Ini sepertinya nggak berfungsi remote-nya, padahal ini udah saya cabut pengaman baterainya. Di bagian belakang nggak bisa juga. Sudah saya cari dari tadi nggak ketemu-temu teman-teman. Kemungkinan ini nggak berfungsi ya, atau memang nggak ada sensor IR-nya. Jadi ini kita lewatin aja. Sekarang saya mau coba mikrofonnya dulu ya. Dicoba. Suara gemarnya nggak bisa dirubah. Ini echo-nya benar-benar lebay banget ya teman-teman. Ini buat mikrofonnya nggak bisa dikecilin teman-teman. Udah tetap segini ya. Walaupun ini dikecilin tetap aja suaranya gede. Tuh kayak gini teman-teman ya. Ini nggak ada fungsinya, dan juga untuk segala lampunya dan juga echo-nya ini nggak bisa kita opin ya. Sekarang kita coba dulu untuk radionya. Ini ngagetin banget kalau kita setel suara. Kenceng banget ya. Udah di FM, ini saya kecilin. Belum ada siarannya, kita langsung aja cari siarannya. Ini kalau buat radio agak susah teman-teman ya. Ini saya cari-cari dari tadi nggak ketemu-temu. Nyari channelnya maupun pencarian otomatis belum ketemu juga. Oke, kalau gitu kita coba remote nya sekali lagi teman-teman ya. Ini gede banget, nggak bisa dikecilin. Sekarang saya mau coba remote nya lagi, barangkali berfungsi. Kalau masih nggak bisa juga berarti fix, nggak bisa pakai remote.
Oke, teman-teman, ini udah ketemu ya. Ini kita arahkan ke arah depan ternyata di sini, teman-teman. Nah, ini untuk memakai remote kita arahkan ke arah depan. Jadi ini teman-teman, remote berfungsi ya, tapi agak susah ngarahinnya ke sensor penerima dari Bluetooth dari remote ini ya. Nih, di bagian depan sini ada, mungkin ada sensor, cuman saya nggak tahu di mana. Yang pasti remote ini berfungsi. Nah ya, diarahkan ke depan sempat bisa ya, dan sekarang udah nggak bisa lagi, nggak tahu kenapa. Oke, jadi teman-teman, ini remote-nya ternyata berfungsi ya, cuman saya nggak tahu ini arahkannya kemana, karena tadi saya coba-coba di bagian sini, di depan sini nih ya, ini berfungsi teman-teman, cuman saya nggak tahu lagi nih, tiba-tiba nggak bisa lagi diarahkan kayak gini ya. Tapi tadi saya udah coba bisa untuk mengganti mode, dan juga powernya bisa digunakan. Nah, buat kalian yang agak ribetnya menggunakan remote, bisa menggunakan tombol yang ada di bagian belakang. Selanjutnya kita coba mode Bluetooth-nya. Oke, sekarang sudah masuk di mode Bluetooth. Sekarang saatnya kita cari dulu. Kita aktifin dulu Bluetooth di handphone ya. Oke, sudah ketemu ya, SGRS885. Langsung aja yuk kita sambungkan. Izinkan. Suaranya gede banget teman-teman. Ini gak bisa dikecilin ya. Ini suaranya bener-bener ngagetin nih. Hampir semua tipe-tipe speaker kayak gini suaranya selalu bikin kaget ya. Oke, itu dia teman-teman, kita udah cek suaranya ya, lumayan ngebassnya dapet, tapi agak cenderung cempreng ya. Nah, untuk kalian yang suka dengan produk ini, kalian bisa cek link yang saya sudah sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, untuk harganya ini masih di bawah 200 ribuan dan harga berbeda-beda tergantung dari tokonya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa di share ya teman-teman. Terima kasih.